Beriap. Ni bawa apa? Aku dah kata yang musik kan? Down syndrome ni banyak yang orang tak tahu. Ada yang boleh bercakap, ada yang tak boleh bercakap, ada yang suka difahami. Itulah yang Bengar kongsikan dekat media sosial. Mak nak mi goreng mamak. Sebut mi goreng mamak. Mak. Mi. Sebut mi. Goreng. Mamak. Mi goreng mamak. Sebut. Mak ayah apa? Assalamualaikum, saya Ahmad Zahmat Syari bin Mamat Noor, dikenali sebagai Abengah. Dalam media sosial, orang panggil saya Makhluk Macho, Abang kepada Cik Pia, dan ini menceritakan tentang kehidupan adik saya yang istimewa. Afiatul Salsabila Muhammad Noor, 20 tahun. Anak istimewa yang lebih mesra dipanggil Cik Pia ini dilahirkan dengan kelainan upaya. Namun, itu tidak menjadi penghalang buat dirinya untuk menjalani kehidupan seperti insan normal yang lain. Malah, kisah dan rutin hariannya turut dirakam dan dimuat naik sehingga menjadi sensasi di laman media sosial. Video yang tercetusnya Bengar tular, Bengar bawa dia pergi makan makanan. Kegemaran dia, bawa dia makan kentang. Kemudian video tu mungkin menarik perhatian orang atau orang tersentuh. Cara Bengar layan dia, cara Bengar bergaul dengan dia macam kanak-kanak biasa. Aktif dan ceria, kisah mereka yang mencuit hati sering menjadi perhatian netizen. Hasil karya Hamad Zahmat Syari yang mesra disapa Bengar. Bengar anak ketiga daripada 7 orang adik-beradik. Yang pertama lelaki, nombor 2 akak. Lepas tu akak lah nama Kak Ngah kan. Akak pun selesa, orang panggil dia akak, orang tak panggil dia Kak Ngah. Tu Bengar lah bukan title. Abang Ngah tu panggil Bengar. Semua melayan dia sama macam Bengar layan. Cuma cara Bengar, banyak Bengar berkongsi kat dalam media sosial. Cara Bengar edit video, penulisan dekat gambar, nak menyampaikan ke orang yang membaca, minat membaca tentang Down syndrome ni, Bengar jadikan diri Bengar sebagai contoh. Buat Bengar, cara yang terbaik ialah dengan memuat naik video bertujuan memberi pendedahan mengenai perlakuan dan perangai insan seperti Cik Pia. Kadang yang kita tak dijangka tu, tiba-tiba tindak balas pada dia. Macam kena pukul, kena raba. Itu yang kita nak dedahkan kat masyarakat ni, macam mana tindakan diorang ni. Supaya orang luar dapat tahu yang Down syndrome ni bukanlah orang yang ganas, mengancam orang. Diorang ni lebih penyayang, lebih nak disayangi dan lebihkan nak perhatian. Apa yang Bengar buat ni rasa macam contoh untuk keluarga yang ada insan istimewa macam Cik Pia ni. Jom pergi makan sushi ya. Selain rupa paras yang mudah dikenal pasti, kelahiran gadis cilik ini turut dibelenggu dengan beberapa komplikasi kesihatan lain yang memerlukan penjagaan rapi. Okey, Fik boleh. Yang kita tahu sejak lahir dia adalah Down syndrome. Tak banyak yang kita orang tahu daripada mak ayah ataupun doktor sendiri, tetapi akak tahu menerusi bila membesar dengan dia, kita tahu dia ada rupa yang kita boleh kenal dari jauh. Lepas tu sebab kita selalu ikut dia pergi ikut mak dengan ayah ke hospital. Dan kita tahulah dia ada sakit jantung, dia ada masalah pembesaran, lain-lain tu dia mudah sakit waktu kecil. Ekoran kelainan upaya yang dihadapinya, pemahaman terhadap sesuatu arahan ataupun pertanyaan dan tutur kata yang dikeluarkan turut terkesan. Telinga dia tak sama macam telinga kita. Tak ada masalah organ dalaman ke apa, tapi dia ada cecair di dalam telinga dia yang membuatkan dia dengar apa yang kita dengar ni tak sama. So apa benda output yang dia bila dia bercakap tu output daripada apa yang dia dengar. Tapi dia faham butir-butir cakap kita, dan kita yang duduk tinggal sekali dengan dia, membesar sekali dengan dia, kita fahamlah butir-butir dia. Sebab kita belajar, kita sendiri yang belajar cara cakap dia.
Selepas menjalani rawatan, Afiatul kini jauh daripada sebarang komplikasi berbahaya. Namun, menguruskan insan istimewa ini ada cabarannya tersendiri. Susah. Dan keluarga sendiri pun susah kan? Ini kan pula orang luar. Susahlah bagi akak. Tapi because kita orang ni ada give and take, lepas tu kita orang ni ada keistimewaan kita orang di mata dia. So kadang dia tak boleh go on dengan kakak, dia akan go on dengan abang. Macam tu lah. Dan kita, fungsi kita pun ada toleransi juga. Kalau seorang ni nak marah aja, yang seorang ni kena jadi, kena cool down. So kadang dalam satu situasi, akak kena jadi orang yang paling dibenci dia. Dan kadang-kadang yang lain tu kena marah dia supaya dia boleh go on. Dia kena ada fungsi lah. Dan sama seperti insan lain seumpamanya, Cik Pia juga mempunyai perangainya tersendiri ketika berhadapan dengan emosi tertentu. Amboi. Dia akan tunjuk dia punya provoke. Dia empah-empah barang. Dia tak nak bercakap. Sama macam kita yang normal ni. Tapi cara dia manja. Dalam usia dia 20 ni kan. Gaya kanak-kanak dia tu. Menampakkan umur dia macam 9 tahun. Namun, semua itu merupakan perkara biasa buat ahli keluarga Afiatul. Bagi mereka, insan ini ada keistimewaannya yang tersendiri. Untuk akak lah, sebab akak seronok kot kehadiran dia dalam dunia ni. Lepas tu mak dah exposekan dia daripada lahir sampai kita ikut dia, tengok dia. So kita nak belajar pasal dia, itu je lah. Dah, sama macam ni. Seronok lah, sampai-sampai kan kita rasa kita pun dalam dunia dia dan kita pun tak membesar macam dia rasanya. Tapi of course lah, kita ada kehidupan kita kan. Kita melalui fasa bekerja dengan orang yang biasa. So kita tahu bezakan special dengan tak special. Selain aktiviti sihat, gadget dan tarian K-pop juga berjaya menarik minat Afiatul. Melalui aktiviti ini, dia berupaya mengembangkan imajinasi sambil bereksplorasi. Termasuklah caranya berkomunikasi dengan orang yang baru dikenali. Ramai juga orang tanya dan kita orang pun belajar daripada past experience. Maksudnya macam akak. Maksudnya akak, kawan-kawan akak pun, kawan-kawan mak, so dia, kita dah faham. Kita orang pun kena belajar apa orang punya feedback pada dia. Kadang kita orang pun lupa nak beritahu kawan kita, jangan risau nanti dia tak ada buat apa-apa. Kita expect dia tak buat apa-apa, tapi rupanya kawan kita come back kat kita, eh adik kau tadi ada pegang-pegang aku kat sini, sini. Dia kiss aku kat sini, sini. Okay. Lepas tu kita faham lah, oh adik kita dah sampai tahap tu. So kita kena aware lah, the next meeting dengan orang baru kita akan beritahu. Okay, bye-bye. Walaupun berperangai seperti anak kecil berusia 9 tahun, Cik Pia juga akan berhadapan dengan akhir baligh dan haid seperti kaum hawa yang lain. Masa dia kena tu kita dah aware dah, time tu dia skor rendah, dah jenam. Bila dia kena tu kita pun masa tu kita dah dah tahu kawan dalam sekelas dia tu pun pernah kena dan kita nampak kawan dia pun Down syndrome tapi lagi ekstrim lah. So bila nampak dah contoh depan mata, so kita tahulah macam nak menghadapi dia. So far dia okey lah sebab maybe tinggal dengan kakak kan, ada dua orang kakak kat rumah. Dia boleh buat sendiri tapi dengan sedikit pengawasan. Maksudnya lepas dia buat tu, kita memang bagi dia independent buat sendiri. Lepas tu kita kena tanggungjawab kita untuk check betul tak dia buat. Kadang-kadang dia pun macam kita juga, malas je, campak aje benda-benda dia tu. Dan dia tak terus lah, kadang-kadang dia tak nak ganti. So kita lah tanggungjawab kita nak pastikan kebersihan tu. Sekolah Menengah Kebangsaan Alam Damai Ceras merupakan sekolah arus perdana dengan program pendidikan khas integrasi yang mengajar kanak-kanak istimewa seperti Afiatul. Mengimbau kenangan ketika zaman persekolahannya, Majalah Tiga baru-baru ini berpeluang mengikuti Afiatul melawat sekolah tempat dia menimba ilmu dan berjumpa dengan gurunya. Kalau dia dengan kawan-kawan, dia suka bawa makanan.
Dan dia sangat suka berkongsi dengan kawan-kawan dia, makanan dengan kawan-kawan dia. Dia maksudnya dia tak loket lah di Peramah. Dengan kawan-kawan dia, dia bagi pinjam barang dia. Dari segi sosial dia macam tu. Kalau dengan guru-guru setakat ni, sepanjang kami kenal lah, alhamdulillah lah, tak ada masalah. Kadang-kadang budak Asni dia ada masa dia tantrum ke mengamuk semua tu, kami setakat ni tak adalah dia teruk sangat, cuma biasa perangai. Tapi kami dia sejuk, lepas tu kami pujuk dia, dia okey, tak masalah. Mana meja awak? Betul? Tak ada nama pun? Mana nama? Ha? Nama siapa? Ni? Cikgu ingat tak cikgu? Buat Siti Nur Elaini Arifin, mengajar golongan ini banyak cabarannya. Namun, dia mempunyai kaedah pengajarannya tersendiri. Kalau nak dikatakan dia ingat, dia akan ingat pada waktu itu memanglah, tapi selepas esok ataupun lusa memang tak ingatlah. Fokus dia untuk buat satu benda tu tak lama, tapi menunjukkan minat. Kita lebih kepada kalau dia tak minat untuk menulis, kami akan gunakan alat bantu mengajar ke, ambil permainan untuk dia lagi minat untuk belajar. Kalau setakat budak-budak, kalau macam budak khas ni, dia tulis semua dia tu dia agak kurang minat. Kalau kita libatkan permainan, ada main sambil belajar, dia seronok. Kalau Afiah tu, saya kena ambil barang mainan, kita kaitkan mainan tu dengan pembelajaran tu, macam mana cara kira tu. Fokus dia agak lama jugalah berbanding kalau saya suruh dia menulis lah. Betul. Jaga diri baik-baik. Dah. Dengar cakap. Dengar cakap bunga. Cakap terima kasih cikgu. Terima kasih ajar saya. Terima kasih didik saya. Terima kasih sabar dengan saya. Alah. Sama seperti guru-gurunya yang lain, harapan mereka terhadap murid-murid istimewa ini tetap sama, iaitu agar mereka terus berjaya dalam kehidupan. Okey cikgu, terima kasih cikgu. Bukan saja Afiatullah, untuk semua budak khas, budak anak-anak istimewa yang kami ajar ni, supaya dia kat luar dia berdikari, sebab mereka sebenarnya istimewa. Cuma kita tak nampak bakat dia. Kalau ada, kami harap apa yang kami ajar kat sini, dia akan ingat dan dia apply kat luar. Macam mana menghormati orang tua, menguruskan diri dia. Kalau kita nak suruh dia belajar pandai, budak ni memang takkan dapatlah. Cuma cara dia nak membawa diri kat dunia luar, macam mana dengan ibu bapa dia satu hari nanti, dia boleh hidup sendiri tanpa pertolongan daripada orang sekeliling dia, dapat ada pekerjaan, ada keluarga dan dapat hidup macam budak normal yang lain lah. Mereka bersyukur Afiatul berjaya menghabiskan sesi pembelajarannya di sekolah ini. Semoga semua ilmu dan skill berkomunikasi yang dipelajari dapat dipraktikkan dengan sepenuhnya semakin dimembesar nanti. Afiatul Salsabila atau Cik Pia, adik istimewa kesayangan Bengah dan ahli keluarganya. Kalau Bengah dengan dia, kebanyakannya lah. Dia banyak cari Bengah untuk dia nak makan. Untuk dia nak makan atau dia nak dengar lagu, dia nak sesuatu benda yang baru yang dia explore dekat internet. Bengah pun banyak masa dengan keluarga, dengan dia. Dekat rumah tu Bengah buat kerja melalui rumah. Dia yang Bengah banyak masa dengan dia. Kebanyakan masa tu nampak macam Bengah banyak sangat masa dengan dia. Tapi sebenarnya Bengah banyak masa kat rumah. Sentiasa dibawa bersama ke mana-mana, kebanyakan video dirakam Bengah mengisahkan cara pergaulan mereka walaupun kadang-kadang kelihatan kasar. Mungkin cara Bengah ni ada yang mengguris hati sesiapa yang melihat video. Kadang Bengah bergurau kasar dengan adik. Tak kasar. Bengah yang banyak kena sekeh dengan dia sebenarnya. So, dua Bengah pun ada berkorban masa dengan dia, berkorban masa dengan isteri. Cara Bengah itu menjaga hati hubungan dengan keluarga.
Hello. Takkan Bengah nak jaga hati orang. Hati Bengah pun Bengah jaga sendiri. So siapa yang ada family macam ni, kalau contoh Bengah ni agak baik, ikutlah. Boleh upload, boleh ceritakan, boleh buat video, jadikan sebagai kenangan. Turut hadir sebagai penyeri dan pelengkap kisah-kisah mereka, isteri Bengah Nur Mahfuzah Zulkifli. Kehadirannya pada awal memberi ancaman kepada Cik Pia, namun kini dia sudah belajar untuk menerima. Mula-mula kahwin tu, dia ingat isteri Bengah ni macam tumpang tidur je. So dia nak tidur sekali. Waktu hari pertama, malam pertama memanggil. Dia memberontak. Dia nak masuk, nak masuk, nak join. Kenapa nak kena tidur berdua kan? So kita nak nak bagi dia faham. Adik, abang dah kahwin. Dia mula-mula tak terima hakikat. Kahwin. Sampai keesokan tu kan, dia dekat dekat luar pintu bilik. Dia tunggu nak masuk. Bila dah lama-lama tu, sebab Bengah selalu dalam bilik eh. Pergi kerja, hantar kerja, balik kerja. Dia pelik. Lama-lama, ya, dia dah boleh terima. Dia dah boleh terima isteri Bengah sebagai kakak ipar dia. Semenjak berkahwin, Bengah akan berulang alih antara rumah keluarga dan rumah mentuanya. Begitu juga dengan Cik Pia, ke mana sahaja Bengah, dia akan turut ada. Sayangnya terhadap abang tak terhingga. Di sini juga menjadi tempat untuk Bengah berkarya dalam melaksanakan kerja sambilannya sebagai pereka grafik. Bengah sebenarnya kerja part-time graphic designer, macam banting, banner, buat album, buat buku. Dan pada masa yang sama, lepas Bengah dikenali ni, orang minta untuk promote produk. So itulah kerja Bengah. Dua ni kerja, bukan kerja asas lah, kerja hobi-hobi, mengisi masa lapang. Dalam mempromosikan produk, Bengah akan menyelitkan unsur lawak yang bersahaja. Ia semakin mendapat perhatian lebih-lebih lagi jika mereka bertiga. Mostly ni memang nak kita orang bertiga. Bengah, isteri dengan dia. Bila permintaan tu tinggi, nak kumpulkan tiga orang dalam satu masa ni bukan senang. Isteri kerja, Cik Pia kadang datang mood dia. Dia ada mood tantrum dia. Kadang dapat desakan tu, orang ingat Bengah buat video ni mudah, senang. Kalau ada klien yang memahami tu, dia faham lah. Kadang dia tak faham. Yang tak masuk akal tu permintaan tu macam suruh Cik Pia pakai tudung, suruh Cik Pia pakai baju kebaya. Dia bentuk badan dia bukan macam kita. Bengah akan terangkan klien yang ini macam ni. Yang sesuai lah Bengah ambil. Yang tak sesuai Bengah nego lah. Tak boleh lah. Itu yang Bengah akan tunjukkan dalam media sosial. Kadang macam mana nak bekerja dengan Cik Pia ni macam mana. Macam mana nak bekerja dengan isteri. Kadang dorang ni, dua-dua ni, Cik Pia dengan isteri ni kadang panggil bertahan. Jangan marah orang. Tanpa diduga, hasil suntingan serta lawak bersahaja mereka turut membuahkan hasil apabila berjaya memenangi anugerah personaliti media sosial tahun lalu. Bila dah tercalon kan, rasa macam apa bakti aku dekat internet ni. Bila dapat feedback, masa minta orang vote tu, Bengah dapatlah kata-kata yang positif. Kata Bengah jangan putus untuk bagi inspirasi, bercerita tentang adik, tentang keluarga. Dalam menang. Menang alhamdulillah lah. Sebab tak jangka. Ni kali kedua untuk tahun ni tercalon lagi. InsyaAllah lah. Ni kalau menang ni pun Bengah tak ada label dia, tapi nak menang kan untuk adik istimewa. So kemenangan ni untuk dia, untuk dia dengan Bengah dan keluarga. Sebab Bengah guna media sosial ni untuk bagi inspirasi. Afiatul dan Mahfuzah atau Cik Bunga sememangnya rapat. Hubungan ini telah lama terjalin sebelum dia dan Bengah mendirikan rumah tangga.
masa mula-mula bercinta tu tak adalah susah sangat sebab dia dah besar kan. Dia bukan seorang budak yang kecil yang kita perlu jaga, perlu maintain, perlu tengok apa semua, perlu dibawa ke bilik air ke apa, tak. Dia seorang yang independent, Cik Pia ni seorang yang berdikari. Lepas tu bila saya berkahwin dengan Bengah, so tak ada masalah untuk saya lah. Cuma kalau ada apa-apa PL dia sikit-sikit tu adalah. Sering berjumpa dan merakam video bersama sambil berhibur, mereka sentiasa tersenyum gembira. Namun terlintas di fikiran Cik Bunga, bagaimana keadaan mereka di masa hadapan setelah Cik Bunga meningkat usia? Itulah, saya ada pernah terfikir juga kan. Kalau dia besar ni macam mana perangai dia, masih sama ke ataupun macam mana kehidupan kami nanti selepas ada anak ke, ke macam mana kan. Saya pun terfikir juga tiba-tiba kalau suatu hari nanti dia tak ada siapa jaga ke apa kan. Saya akan ambil dia, kan jaga dia. Jadi awak anak akan, anak awak akan jadi kawan dia jugalah. Biarpun selalu mendapat kecaman, Bengah menjadikannya sebagai semangat. Selain Afiatul, Cik Bunga sentiasa ada untuk menyokong Bengah. So, saya harap suami saya kuat menerima setiap komen-komen negatif netizen ni. Sebab setiap apa fitrah manusia, setiap apa yang kita berbuat baik, pasti ada yang membenci. Saya harap suami saya kuat. Adik saya ni memang tak tahu apalah. So saya harap saya pun kuat. Sebab sebelum ni memang saya kuat. Saya memang tak pernah melayan komen-komen yang mempengaruh kehidupan kami sekeluarga. Afiatul Salsabila, insan istimewa. Penyeri hidup Bengah sekeluarga. Sumber inspirasi buat golongan seumpamanya.